kayaknya stres banget, kenapa ya? Kasian ujian dia. Yaudah sih kak, kita sambil belajar, kita sambil nge-review juga biar bantu teman-teman yang lain gitu aja ya. Kita main kayak kuis, siapa berani pusi? Joya. Pertanyaan pertama, ada rantai makanan yaitu ada padi, tikus, ular, elang. Ini tak gampang. Dampak yang akan terjadi jika ular punah, kira-kira apa? A. Elang akan mengalami ledakan populasi. Yang kedua, organisme apa? Padi akan naik. Atau yang ketiga, C. Tikus akan naik. Atau yang kedua, yang keempat D, tikus akan turun. Tikus naik enggak naik populasi. Yeay, 100.000 buat Anda. Nanti minta rekening ya. Pertanyaan selanjutnya, penyesuaian diri cicak yang benar. A. Memutuskan ekor untuk mengurangi berat badan, kayak kamu kak. B. Mengeluarkan bau khusus untuk tanda bahaya, kamu kak kentut. C. Memiliki mata untuk melihat di tempat gelap, pakai senter kak. D. Kaki berperekat untuk merayap di langit-langit, Spiderman. Oh, berarti cicak penyesuaian dirinya merekat, merayap, ada kaki perekat untuk merayap di langit-langit. Anda benar. Kemudian pertanyaan nomor 3, pasangan yang tepat antara kondisi lingkungan suatu daerah dengan cara melestarikan lingkungan adalah? Cara melestarikan lingkungan? A. Daerah perbukitan gundul, cara melestarikannya hutannya dibakar. B. Populasi udara panas di kota, cara melestarikannya penanaman pemeliharaan hutan kota. C. Pertanian di lereng gunung, pelestariannya pembuatan bendungan. D. Penambangan pasir di gunung, pelestariannya menggalakkan eksploitasi pasir. Menggalakkan A. Daerah Bukit Gundul, hutannya dibakar. Salah. B. Udara kota panas, penanaman pemeliharaan hutan kota. B. Jawabannya B. Iya. Oke, next. Pasangan yang menunjukkan jenis simbiosis yang benar, burung jalak dengan kerbau, itu mutualisme. Benar gak? Kalau tali putri dengan inang? Tali putri itu simbiosis komensalisme, betul enggak? Salah. Yang betul? Merugikan. Merugikan itu parasitisme. Iya. Terus kupu-kupu dengan bunga? Mutualisme, karena saling keuntungan. Iya, terus benalu dengan tanaman inang? Kalau benalu merugikan atau menguntungkan? Kalau benalu merugikan. Jadi simbiosis? Parasitisme. Apa kak? Parasitisme. Jadi ada tiga nih, apa aja tadi? Parasitisme, komensalisme, mutualisme. Parasitisme apa? Merugikan, saling apa? Satunya diuntungkan, satunya dirugikan. Komensalisme tidak ada satunya diuntungkan, satunya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Sedangkan mutualisme sama-sama diuntungkan. Tadi mutualisme sama parasitisme sudah ada contohnya. Kalau komensalisme contohnya apa sih? Komensalisme contohnya ikan hiu dengan ikan kecil-kecil. Jadi ikan hiu makan ikan, di bawahnya ada ikan yang ambilin sisa makanannya. Oh, aku lupa nama gitu. Ikannya. Iya, paham. Oke, thank you. Pertanyaan berikutnya, 500.000. Banyak pantai terkikis karena abrasi. Abrasi apa sih, Kak? Abrasi adalah pengikisan apa itu? Pengikisan tepi pantai. Oleh ombak. Upaya yang harus dilakukan manusia untuk mengatasi hal tersebut.
A. Membuat bendungan. B. Menanam pohon kelapa. C. Melestarikan hutan bakau. D. Memperbaiki jalan di pantai. C. Melestarikan hutan bakau. Yeay, 5 soal 500 ribu.